Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami. Dan pada kesempatan hari ini ingin berbagi sedikit mengenai lowongan pekerjaan ataupun seleksi pendamping sosial PKH. Ada penerimaan tenaga pendamping sosial PKH di bawah Kementerian Sosial RI. Dan saya akan jelaskan wilayah-wilayah mana saja yang diterima, di kecamatan apa saja yang ada penerimaan pendamping sosial PKH dan formasinya berapa. Ini tampilan awal website kemensos.go.id. Disinilah dimuat berita segala yang menyangkut dengan Kementerian Sosial. Di sini ada seleksi pendamping sosial PKH dan seleksi pengadaan P3K formasi kesehatan. Ini ada dua lowongan pekerjaan di bawah kementerian yang sedang dibuka pada bulan November 2022. Ada pendamping sosial PKH dan seleksi pengadaan P3K formasi tenaga kesehatan. Baik, langsung saja kita ingin melihat di seleksi pendamping sosial PKH. Klik saja di sini di bawah detail. Ini adalah laman utama rekrutmen SDM PKH 2022. Di sini ini ada dashboard, ini tampilan awal ataupun beranda, kalau bahasa lain beranda. Dan juga ada menu pendaftaran. Ini kita lihat dulu menu pendaftaran. Kita lihat di sini ya. Ini bukan menu pendaftaran, tapi di dashboard dulu. Ini yang kemarin Jawa Timur. Ini yang kemarin Jawa Timur sudah selesai rekrutmennya. Dan malah sudah diumumkan hasil siapa saja yang berhak mengisi formasi. Akan tetapi pada bulan November ini, tanggal 9, yaitu khusus untuk Jawa Tengah. Jawa Tengah yaitu tanggal 9 November sampai dengan tanggal 15 November masa pendaftaran. Yaitu pendaftarannya dilaksanakan secara online. Ya, persyaratan apa saja yang dibutuhkan seorang pendamping sosial PKH. Kita lihat persyaratan administrasi seperti biasa, sehat jasmani dan rohani, diutamakan maksimal 35 tahun, bersedia bekerja penuh waktu, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Polri dan TNI, tidak berkedudukan sebagai pengurus partai, bebas dari penggunaan zat, tidak sedang tersangkut kasus, pendaftar berasal dari wilayah kabupaten seleksi sesuai alamat KTP domisili. Nah, berarti persyaratan ini yang nomor 8 yaitu sesuai dengan alamat domisili. Berasal contohnya ini contohnya di wilayah Jawa Tengah, yaitu kita harus berasal dari Jawa Tengah. Kalau persyaratan administrasi khusus yaitu pendamping pendidikan D3 ataupun D4 sarjana ilmu sosial, diutamakan pekerja sosial ataupun kesejahteraan sosial dan menguasai Microsoft Office. Dan kita lihat di menu pendaftaran. Kita lihat di menu pendaftaran. Nanti Bapak Ibu bisa mendaftar di sini. Klik pendaftaran dan isikan nama lengkap tanpa gelar, isikan nick, isikan email Anda dan masukkan passwordnya. Masukkan password dan konfirmasi masukkan password, lalu masukkan kode yang ada di atas ini. Lalu klik daftar. Setelah kita klik daftar, nanti sistem akan mengirimkan pesan ke email. Pesan di email tersebut untuk peaktifan ataupun untuk kode verifikasi untuk mengaktifkan akun kita.
Kalau tidak ada di email masuk, kotak masuk, cari di spam email. Dan coba kita lihat berapa formasi yang diterima sebagai pendamping sosial PKH di tahun 2022 ini untuk Jawa Tengah. Kita lihat dulu Provinsi Jawa Tengah. Dan ini semua kabupaten yang berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Contohnya kita cari saja Boyolali ya. Boyolali. Kita pilih Kecamatan Andong. Kita cari Kecamatan Andong. Dan klik tampilkan. Nah, berarti ke Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Kecamatan Andong, Jabatan Pendamping Sosial, yaitu kebutuhannya dua formasi. Dua formasi yang dibutuhkan untuk Kecamatan Andong. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di Kecamatan Bapak Ibu, apakah ada formasi di Kecamatan Bapak Ibu, karena ini diutamakan khusus di wilayah ataupun di kecamatan sendiri. Ini diutamakan khusus kepada Bapak Ibu yang berada sesuai dengan KTP. Kalau memang di wilayah ataupun di kecamatan kita tidak ada formasi di tahun ini, ya bisa juga mendaftar, tetapi diutamakan dulu yaitu khusus yang berada di kecamatan tersebut. Coba kita lihat di Wonosegoro, di Kecamatan Wonosegoro, yaitu kita lihat berapa formasi. Berarti di sini di Kecamatan Wonosegoro yaitu ada 5 formasi Bapak Ibu. Ada 5 formasi termasuk banyak juga ini formasinya, ada 5 formasi di Kecamatan Wonosegoro. Dan Bapak Ibu nanti kalau untuk mendaftar ini sudah bisa. Pendaftarannya secara online nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung cara pendaftarannya seperti biasa, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu klik pendaftaran, lalu isikan nik, nama, dan lain-lain. Nanti tinggal ada apa yang diminta seperti upload berkas, upload ijazah, upload KTP, dan lain-lainnya. Inilah formasi yang ada di bawah kementerian sebagai pendamping sosial PKH. Adapun rekrutmen SDM PKH 2022. Oke, terima kasih. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Kalau memang ada pertanyaan, boleh dikomen di bawah ini, maka akan saya jawab secepatnya. Dan jangan lupa juga untuk di-share kepada kawan-kawan yang lain, siapa tahu pengumuman ataupun informasi rekrutmen SDM PKH bermanfaat bagi kawan-kawan kita ataupun saudara-saudara yang memang berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.